Iya Mbak, ada yang bisa dibantu? Mbak, saya mau nanya ya, saya takut Mbak. Soalnya saya sering lihat apa Mbak upload-upload di TikTok, di YouTube itu. Soalnya gini loh, saya kan kemarin beli barang di Facebook ya. Nah, terus barang itu harganya cuma 200.000. Sebenarnya waktu saya beli itu katanya 3-4 hari barang nyampe. Nah, hari ini itu jatuh 3 hari. Terus ada pihak bandara itu nelpon saya. Terkatanya barang saya itu dimintai PPH atau PPN. Nah, saya kan nggak tahu. Saya kan taunya kan beli di online. Biasanya kan saya kayak gitu. Nah, terus itu katanya kalau katanya itu barang ini barang ilegal, barang dari Indo loh, bahan wadimor itu kan dari Indo kan. Nah, terus saya beli harganya 200 itu, saya itu pihak bandara kalau nggak ngasih apa nggak saya apa minta itu PPH atau PPN di tokonya, katanya barang itu termasuk ilegal. Nah, terus itu langsung disetorkan ke pemeriksaan apa gitu. Terus ngomong-ngomong banyak, setelah itu saya suruh ngirim administrasi itu berapa, 7.995. Terus kalau dalam waktu 30 menit saya nggak kirim, dan nanti pihak penerima itu mau di pokoknya intinya itu mau di apa itu maksudnya mau ditangkap gitu loh Mbak. Katanya saya itu apa membeli barang ilegal gitu loh. Itu kalau menurut Mbak Yuni masuk akal atau enggak tuh itu? Saya takut soalnya. Kalau kamu nanya aku, sudah berkali-kali saya bilang itu tidak masuk akal. Ya makanya itu. Nomor teleponnya penipunya berapa? Nomornya penipu berapa? Bentar. Delapan dua dua. Saya Markona saya. Enam dua delapan dua dua. Terus 196. 620 70. Ini katanya Bandara Surabaya nih tadi. Oh, barangnya dari Bandung kok iso toh lewatin nyampe Surabaya Mbak, kok lucu banget toh. Aku takut anakku kalau diambil gitu lah aku itu. Sekali lagi 62822. Mbak 62822. Terus 822 196 620 70. Aduh, nomor kok gak kena. Sebentar. Keliru. Bentar. 822 Saya, sorry. Enam dua kosong. Namamu siapa, Mbak? Oke. Terus penerimanya orang mana? Banyuwangi, sebentar. Jangan menyebut nama siapapun ya. Soalnya sekarang masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan ngomong siapapun. Curah. Dia minta uang kamu berapa juta?
7.995. Berapa? 7.000.000? 995. 7.995. 7.995. Beh nol piro iki? Bingung aku ya. Oke. Saya mau kirim uang buat ibu saya. Saya dari Banyuwangi ya. Namanya siapa? Saya dari Tampu lah, Tampu Banyuwangi. Pokoknya ini Tampu, Tampu Celuring. Kan ini wilayah-wilayah Banyuwangi, tapi kan yang disebutnya kan desa nih, teman. Padahal saya, tapi kalian tahu kan ini adalah sindikat. Maksudnya? Ini sindikat penipuan, kalian tahu kan? Ini kan sering kali terjadi, toh? Iya, saya tahu. Cuma ya, saya itu tahu nih itu dari Mbak, itu dari konten Mbak Yuni. Cuma saya itu takutnya itu benar atau enggak. Aku takutnya anakku yang diambil itu loh. Karena itu memang ancaman mereka. Itu memang ancaman mereka. Ini tak telepon mereka enggak. Berarti boh. Makanya ini adalah penipuan. Kan saya selalu bilang. Saya selalu bilang bahwa di luar sana itu banyak sekali yang menipu. Kenapa sih saya tuh cerewet banget sama kalian? Kenapa sih? Kamu tahu saya dari? Dari itu TikTok ya, tadi saya nyari di TikTok. Lah kok kebetulan roh di TikTok sama? Kok ya untung roh di TikTok? Loh, TikToknya sama kan selalu tak buka itu terus toh, Mbak. Cuma aku kan gak iso nganu, gak iso apa, gak iso nge-like ngono. Jadi aku tahu TikToknya sampean, Facebook apa YouTube-nya sampean ngono loh. Sama dari mana sih ini? TKW mana? Saya dari Banyuwangi. TKW saya di posisi saya sekarang di Singapura. Saya asli Banyuwangi. Lho, wong Jawa Timur iki pinter-pinter loh. Jangan sampai gampang dihapusi wong ngene-ngene iki loh. Iki 200 ribu cumaan saya beli barangnya, bukannya banyak. Ngerti, tapi kan dendanya 7 juta tadi. Kan sama dengan orang yang beli gamis dendanya 9 juta itu. Paham gak maksudnya? Kan ini sama tuh dengan kasusnya orang yang beli gamis terus dendanya 9 juta karena ilegal lah apa itu. Masih inget gak kasus itu? Iya. Sama, dia juga keluarganya mau dijemput sama polisi lah, apalah. Kalau memang ini orang Jawa Timur yang bohongin kamu, ini mudah. Sekarang Polda Jawa Timur tuh sangat bagus sekali. Jadi langsung bisa ketangkep ya. Kamu diancam nggak? Ada voice-nya nggak? Ada suratnya nggak kalau dia ngancam kamu? Ya enggak, cuma kalau saya nggak kirim, apa maksudnya kan itu dua peraturan tuh Mbak. Kalau saya itu barang saya ingin nyampe di rumah dengan aman, saya suruh bayar 7 juta ini. Kalau saya nggak mau bayar, ini tokonya halo? Sama anak saya. Halo? Terus? Tokonya? Kalau saya nggak mau bayar yang 7 juta ini, ada lagi nanti tokonya yang jualan itu sama penerima ini mau dijemput. Terus itu bisa di penjara 2 tahun, denda 50 juta. Ki ngapusi, Mbak. Kuwi ngapusi. Berarti ki mek gur bohong lho, Cek. Iya. Aslinya ini enggak ada yang namanya anakku sampai dijemput kayak gitu. Enggak ada. Kalau dia telepon kamu mau jemput, suruh telepon aku. Kamu cari Facebook aku, Mbak. Nomorku di Facebook ada. Uni TKW Hong Kong resmi. Iku delok nomor HP-ku nomor Indonesia. Kalau sampai ada apa-apa itu, kamu teleponan nomor iku. Itu apa Facebook-e sampean apa? Uni TKW Hong Kong resmi channel. Uni, oke. Okay. Ketika niku, lek ana apa-apa sampean inbox apa teleponan nomor di Facebook itu. Itu nomor Indonesia. Suruh orang itu yang nipu kamu itu SMS aku. Tak bayari langsung. Channel kok yo aku channel
Aku tenan loh, sampai sehari aku gak doyan makan loh. Ya ampun, kayak anak ngonkor lek di cikok tenan yo piye, kayak bojoku ki loro. Berarti gara-gara kepingin apa? Apa sarung itu kan aku beli beri barangnya murah toh, Ce. Karena barang murah sarung itu kan penipu toh, Mbak. Aku wis ngomong bolak-balik kok gak ono sing percaya toh. Aku kembun di nomor enggak bengok loh. Oh ya, yes, terima kasih banget ya, maaf ganggu sampean ya. Salam kenal sampean, aslinya tekondi. Kira-kira kondi aku. Ya kaya niki antarane ya Jawaan modele pas elek ngomongi Jawane Jawa. Jawa dindi tak antemi kok sampean sampe dihapusi wong. Sing akeh sedekah ya. Ojo balik barang murah neh ya. Oke oke, terima kasih sarane Cek tenan. Aku titip ya, tolong tenan ya. Daripada dikene golongane bajingan setan iki kena tangga teparo, aku titip njauk dhuwit 200 aku. Kena tanggamu. Oke oke oke. Iya. Oke oke oke. Aku titip tenan lho, aku njuk dhuwit 200 tenan lho ke tangga lho. Iya 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 iya. Tak amplop engko tak amplop. Tenan lho. Makasih banget lho sarane ya. Oke, benar-benar. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Penipuan lagi, tipu lagi, tipu lagi. Piye to? Tok kok dihapusi wong tok iki awake dhewe iki rek. Hah? Kok gak mari-mari awake dhewe iki dihapusi wong? Kapan awake dhewe iki pinter? Hah? Kapan? Mosok tiap hari awake dhewe dihapusi wong tok. Beli sarung murah dapat 200 tapi kita ditipu 7 juta dengan alasan keluarga kita. Karena itu ini artinya adalah alamat kita itu sangat penting sekali. Tidak boleh siapapun mendapatkan alamat rumah kita. Jadi kalau ada orang tahu rumah kita, kita harus curiga. Kalau ada orang dodok-dodok di rumah kita, kita harus curiga. Jadi buat teman-teman selalu waspada, jangan beli barang online yang murah, yang katanya promosi ini, promosi itu. Itu pesan saya, jangan sampai tergiur oleh sesuatu yang murah, karena sesuatu yang murah pasti ada efek sampingannya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.